Ya, teman-teman, sekarang saya akan tracking satelit CINESAT 11 atau Ninmedia. Saya pasang di bawah parabolanya. Untuk frekuensinya sudah saya setting di Metro TV, yaitu transponder frekuensinya 12.500, polarisasi vertikal. Untuk simbol rate-nya 43.200. Menggunakan receiver sudah MP4 Skybox A1. Sekarang akan saya tracking. Ya, akhirnya satelit Ninmedia sudah saya kunci. Ini dia hasilnya. Intensitasnya 92% dan kualitas sinyal 80%. Kita lihat bagaimana settingan dari parabolanya itu sendiri. Untuk arahnya ke arah barat, arah konektor dari LNB ke arah utara atau selatan juga bisa. Kemiringannya, jadi kita cukup di memakai perasaan ya untuk kemiringannya, dikit-dikit perlahan. Untuk lebih mudah itu di bawah dulu kita trackingnya. Sangat mudah sekali untuk Ninmedia ini apabila kita sudah bisa atau pernah meloknya satu kali saja, itu sudah gampang. Kita coba channel lain. TV One. RCTI Indosiar. Karena di Ninmedia ini belum ada MNC Group. Nanti untuk ada MNC Group, kita tracking ke satelit C9 saja. Kita coba MNC Group yang lain. CTP ada. Trans TV Tunet. Coba global. Oh, global juga belum kayaknya. Coba di MNC. MNC belum. Inyush. Ya. Demikian cara tracking satelit Ninmedia. Sangat mudah sekali. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya untuk mengikuti video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih.